بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الموصول ini isi mausul mausul asma illazil unsallati wal ya iza masunniya latusbiti bal matanihi awlihil alamah wa nunu in tushjad fala malamah wa nunu min zaini wa taini shuddida aidun wa ta'midun billazi kusida. Mausul asma bermula isim-isim mausul yaitu allazi al-unsa alati, yang perempuan yaitu alati, walia dan bermula ya, dan ya, ya ini jadi maf'ul dari tusbiti, dan ya apabila manya zaidah ditasniakan la tusbiti, janganlah engkau tetapkan. Bahkan matanihi aulihil alamah, bahkan atau akan tetapi, bisa artinya akan tetapi, yang mengiringi ia ya, akan dia akan matani yang aulihil alamah, berilah ia, berilah olehmu akan dia akan alamah, tanda irob, tanda irob maksudnya. Wanunu intus dan para malama, dan bermula nun jika ditasdidkan maka para malama tidak kenapa. Wanunu min zaini wa taini shuddida aidan, dan bermula nun daripada zaini dan taini itu ditasdidkan ia pula. Wa ta'widun mizaka kusida, dan mengganti dengan demikian itu dimaksud. Ya, ini mausul asma, ya, mausul mubtada, mausul mudhaf, asma mudhaf ilaih. Ya, jadi maf'ul irobnya jadi maf'ul awal, menjadi mubtada awal. Allazi mubtada sani, khabarnya mahzub, takdirnya minhu, allazi minhu. Jumlah mubtada sani dan khabarnya menjadi khabar mubtada awal. Al-unsa mubtada asani khabarnya. Walya itu maf'ul bi, maf'ul muqaddam la tusbiti. Iza ya, ya zarab, mengandung makna syarat. Ma zaidah tambahan, jadi enggak usah diterjemah. Sunya fil madi. Ya. Sunya fil madi. Mabni li majhul, naibul fa'il damir mustatir fi naibul fa'il. Naibul fa'ilnya ya, naibul fa'il ya. Ya, sunnya itu naibul fa'il ya, naibul fa'il siapa? Alif la tusbiti la nahi tusbiti fi'il mudhari asbata yusbitu tusbiti ya, tusbit asalnya begitu ya, jadi barisin tusbiti karena apa? Ya, rawi begini atau wazannya begini. Fa'alnya damir mustatun fihi ujuban takdiru anta maf'ul tusbiti ya alya walya bal ya bal huruf atop ma isim mausul talihi fi'il mudhari fa'alnya damir mustatun fihi jawazan takdiru iya ya uru ala ya hi maf'ul bih. Auli itu fi'il amr ya. Aula ya. Auli hi-nya maf'ul bi. Al-alamata ya, maf'ul sani. Wa nunu mubtada in ya, harfu syartin tusdad fi'il mudhari. Nah, naibul fa'ilnya dhamirun mustatirun fi jawazan taqdir uhu ya. Hiya ya undu ala nun. Ya, fala fa'nya ya, jawab innya la
Ya, jawab illanya enggak penal jinsi. Malama isim enggak. Nah, khobar la-nya ya. Ya, khobar la-nya dibuang. Ya. Takdirnya alaika. Wa nunu muntada min zaini jar majrur wa taini atau ka zaini syuddida fil mani. Ya, mabnun lil majhul wa naibul fa'il dhamir mustatirun bi jawazan taqdiru wa ya'udu ala nun. Aidan maful mutlak wa ta'wilu mubtada min zaini jar majrur mustida fi'il madi mabnun majhul wa naibul fa'il dhamir mustatirun bi jawazan taqdiru wa ya'udu ala ta'wilu ta'wilun. Yang kasimul mausulu ilasmiyin wa harfiyin. Terbagi oleh mausul kepada isim dan huruf. Jadi mausul, isim mausul ada isim, ada huruf. Ya, isim mausul huruf, isim mausul isim. Walam yazkuril musannifu al-mausulati harfiyata wa hiya khamsatu ahrubin. Musannif tidak menyebutkan akan segala isim mausul huruf. Ya. Dan itu ada lima huruf. Beliau enggak sebutin itu. Ahaduha bermula satu daripada yang lima. An al-masdariyatu. Yaitu an yang masdariyah. Watumsalu bil fi'lil mutasarifi. Dan disambungkan ia dengan fi'il yang mutasarif. Ya. Disambungkan ia an dengan fi'il yang mutasarif. Yang bertanwin. Ya. Yang mutasarif. Yang apa? Tertasrif. Bukan bertanwin. Yang bertasrif. Madian, ya. Fi'il madi, ya. Misal seperti ajibtu min an qama zaidun. Ajibtu min an qama zaidun. Nah, ini namanya ani masdariyah. Aku heran atau aku kagum. Ya, aku heran daripada bahwa berdiri oleh Zaid. Jadi min an, ani namanya masdariyah. Ya. Jadi irobnya, ya, ya, an itu namanya masdariyah. Wa mudari an dan mudari, fiilnya mudari. Nau sumbama ajibtu min an yakuma min ay yakuma zaidun. Aku heran daripada bahwa akan berdiri oleh Zaid. Jadi ay yakuna annya namanya masdariyah. Wa amran dan amar, nau sumpama asyartu ilaihi min ankum. Aku isyaratkan kepadanya, ya, dengan bahwa berdiri engkau. Engkau. Ya. Artinya langsung, langsung aja enggak apa-apa. Aku isyaratkan kepadanya berdirilah engkau. Jadi artinya apa? An masdariyah bisa masuk ke fi'il madi, fi'il mudari dan fi'il amar gitu. Fa in waqa'a ba'daha fi'lun ghairu mutasarrifin. Nah, dan itu dia fi'ilnya mutasarrif, artinya bisa ditasrif. Nanti juga bisa dia ke fi'il yang enggak bisa ditasrif. Ya. Fa in waqa'a ba'daha fi'lun ghairu mutasarrifin, maka jika jatuh setelahnya an masdaniyah, ya, oleh fi'il yang tidak mutasarrif, nahu qawlihi ta'ala sumpah fi'lun ta'ala wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwa ya tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Ini laisa namanya fi'il ghairu mutasarrif, yang tidak ada tasrifannya. Laisa yulsi, enggak ada gitu ya. Ini laisa, ya, namanya fi'il jamid, enggak bisa ditasrif. Ya, gitu. Wa qawlu Allah Ta'ala dan firman Ta'ala wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum. Wa an asa, dan kemungkinan. Memang kalau asa ini makna macam-macam, bisa mudah-mudahan, ya, bisa barangkali, bisa kemungkinan. Lihat aja, sesuaikan aja dengan, ya, siakul kalamnya. Siakul kalamnya apa enak ini? Di dalam Al-Quran juga mereka menerjemahkan macam-macam tuh. Kita lihat aja, ya.
kira-kira enaknya apa nih? Ya. Nah, ini seperti ini di Al-Qur'an wa ana asa dan kemungkinan ya boleh jadi ya. Ayyakuna qad iqtaraba ajaluhum, ajal mereka sebentar lagi. Jadi contoh kita wa ana asa ya. Fa hiya mukhaffafatun minas saqilati, maka dia itu ditakhfifkan daripada saqilah ya, yang berat. Jadi ada apa? Pakai tanwin ada enggak? Ada dibariskan ada enggak? Jadi an masdariyah bisa masuk kepada fi'il madi, fi'il mudari, fi'il amr, dan bisa kepada fi'il yang mutasarrif, fi'il yang ghairu mutasarrif. Ya. Yang bisa ditasrif sama yang enggak bisa ditasrif masuk. Wa minha di antara lagi ya an anna ya. Wa tusalu bismi'a wa khamariya. Dan disambungkan ia ya dengan isimnya dan khabarnya. Nau sumama ajibtu min anna Zaidan qaimun. Aku heran daripada bahwa Zaid itu berdiri. Amin di antara lagi qaulullah ta'ala bin ta'ala awalam yakfihim anna anzalna ya. Dan apakah tidak cukup ya aku ya kami turunkan anna anzalna ya wa an al mukhaffafatul kal musaqalati an yang ditakhfifkan seperti yang di ya, yang diringankan seperti yang diberatkan, artinya ya an mukhaffafa sama seperti an musaqqala wa tusallu bismi aw khabariha dan disambungkan ia an dengan isimnya dan khabarnya. Lakin ismuha yakunu mahzuban, akan tapi isimnya dibuang. Wasmu musaqqalati mazkuran, dan isim yang di ya yang diberatkan itu disebutkan ya, isim yang an yang musaqqala disebutkan ya. Ya an yang mukhaffafa dibuang ya. Anna anzalna itu kan disebutin ya. Dalamnya ada ayyakuna qadik taroba ya. Enggak ya. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Wa minhu dan di antaranya lagi kai wa tusalu bi fi'lin mudhari in faqat, dan sambungkan ia dengan fi'il mudhari saja. Misal seperti jitu likai tukrima zaidan, aku datang supaya engkau memuliakan Zaid. Wa minhu di antara lagi ma wa takunu masdariyatan, dan ada lagi masdar masdariyah zarfiyatan. Ya ma. Nau sumpama la as'abuka ma dumta muntalikan. Aku enggak mau berteman kepada engkau semasa engkau pergi ya, atau aku tidak menemani engkau begitu. Begitu juga bisa maknanya. Aku tidak menemani engkau semasa engkau pergi. Ya iya, pergi mana mau berteman. Ya. Enggak mau bersama engkau semasa engkau pergi. Aku tidak bersama engkau, aku tidak menemani engkau semasa engkau berangkat. Ya. Ai muddata dawamika muntalikan, semasa semasa pergi, semasa engkau pergi berangkat. Wa ghairu zarfiyatin, dan yang bukan zarf. Tadi zarf. Nau sumama ajibtu mimma darabta Zaidan, aku heran daripada apa yang kau pukul Zaid. Aku heran enteng sama mukul Zaid. Wa tusalu bil madi, dan diwasalkan an dengan fil madi kama musila, sebagaimana telah dimisalkan. Wa bil mudhari, dan dengan fil mudhari. Nau sumpama la as'abu kama yakumu Zaidun, ya tidak aku menemani engkau semasa berdiri oleh Zaid. Wa anjibtu, dan aku heran mimma tadribu Zaidan, daripada apa yang kau pukul Zaid. Ya. Wa minhu di antara lagi contohnya mimma nasu yaumal hisabi, ya karena mereka melupakan hari hisab, ya, hari perhitungan. Ya. Wa
jumlah tismiyati, dan dengan jumlah ismiyah. Ya, tadi bima maknya itu ya. Dan dengan jumlah ismiyah nausumah ma'ajibtu mimma Zaidun qa'imun. Aku heran daripada apa yang Zaid itu berdiri. Mimma mak. Wala as'abuka ma Zaidun qa'imun. Tidak aku menemani engkau semasa Zaid berdiri. Ya, selagi Zaid berdiri. Wahwa qalilun. Ini dikit, itu dikit. Ya. Wa aksaru ma tusanu az-zarbiyatu al-masdariyatu bil mani aw bil mudari al-manfi bilam. Naula as'abuka ma lam tadrim Zaidan. Dan kebanyakan, ya lebih banyak, ya, kebanyakan sesuatu yang disambung yang zarbiyah masdariyah dengan madi atau mudari yang dimampikan dengan lam, yaitu seumpama la as'abuka ma lam tadrib Zaidan. Tidak aku menemani engkau semasa engkau tidak memukul Zaid. Wa yakinu wasmuha, dan sedikit orang mewasalkannya. Ini al-masdariyata. Aku kandaki yang masdariyah. Bil fi'il mudari. Dengan fi'il mudari. Alladhi yang laisa manfi'an bilam. Yang tidak dinafikan dengan lam. Ya, pakainya ma'. Nah, sumpah ma'la as'abuka ma' yakumu Zaidun. Tidak aku temani engkau semasa berdiri oleh Zaid. Wa minhu qauluhu, dan diantaranya perkataannya utarifu ma utarif ma utawifu ma at, ya ma utawifu, ya utawifu ma utawifu, ya sama awi ila baitin qaidatuhu laka'i, ya. Utawifu ma utawifu, ya. Aku berkelana kemana-mana, summa awi, ya. Utawifu ini mutar-mutar, aku mutar-mutar, ya. Apa yang selama aku mutar-mutar, ya. Berkelana, ya. Aku berkelana kemana-mana, summa awi ila baitin, kemudian aku kembali, ya, kepada rumah kok. Qa'idatuhu laka'i, ya. Yang menantikannya, yang mendudukinya, maksudnya yang ya, ditungguin, ditungguin, yang nungguinnya, yang ditunggui, ya. Wanita buruk perangainya, maksudnya istrinya, suaminya capek jalan jauh. Cari kerja apa kemana-mana gitu ya, pas pulang-pulang istrinya akhlaknya buruk, kerjaan tadinya enak jadinya berat. Jangan begitu jadi seorang istri, ya, ya doain suaminya, dukung suaminya, dia udah berusaha ya, maka kita pandai-pandai terima kasih sama suami. Dia pulang, ya, kita cium tangannya, ya, sebagai istri cium tangannya. Walaupun gajinya nggak banyak, nggak apa-apa. Yang penting suami sayang kita, gitu. Ya. Jangan dimarah-marahin, jangan. Jadi contoh kita utawi puma, gitu ya. Jangan marah-marahin dan jangan dianggap nggak ada papanya suami kita. Banyak terima kasih sama suami dan takut sama suami. Takut dalam artian hormat sama suami. Jangan kagak hormat, jangan kagak takut. Ya. Takut sama suami, takut suami marah, takut suami benci, takut. Dalam artian hormat, ya. Walaupun perempuan istri duitnya banyak gitu ya, duitnya banyak kerja juga dia, duitnya banyak, apalagi sampai ngaku bisa jalan sendiri, jangan sampai. Walau duitnya banyak, istri tetap hormati suami, tempatkan sebagai suami. Wa minhu diantaranya lagi lau, ya, ini masdariyah. Wa tusalu bil madi, dan dihubungkan dia dengan fi'il madi. Nah, sumpama wa ditulau qama Zaidun,
aku senang ya jikalau berdiri oleh Zaid. Wal mudari'i, dan disambung dengan kemudian yang sembah waditu lau la lau yakumu Zaidun, aku senang ya jikalau berdiri oleh Zaid. Faqaul musannif, dan perkataan musannif mausul asma ihtirazun, itu pengecualian minal mausuli harfi, daripada mausul huruf. Bahwa dan yaitu an wa anna an anna kai dan ma dan lau. Mausul huruf ni an anna kai ma dan lau. Wa alamatu sihhatu uqul masdari mauqi'ahu, dan tanda sah jatuh masdar di tempatnya nau sumpama waditu lau takumu. Ya. Aku senang jikalau kamu diri. Engkau diri ai kiyamaka, dirinya engkau. Jadi masdar maksudnya apa? Nanti bisa ditakwil ke masdar fiilnya, itu begitu maksudnya. Lau takumu, takwilnya kiyamaka. Kenapa bacanya kiyama nasab? Karena jadi ya maf'ul dari waditu ya. Kenapa kak? Karena itu dhamirnya takumu anta gitu. Wa ajibtu mimma tasna'u, aku heran daripada apa yang kau perbuat. Wa ji'tu likai aqra', aku datang supaya kau baca. Wa yujibuni annaka qa'imun, ya mengherankan akan daku oleh bahwa engkau berdiri. Ya. Saya terjemahnya begini ya, akan oleh bermula ya. Karena ini kan belajar ya. Wa uridu an antakuma, dan aku kehendaki bahwa engkau berdiri. Aku ingin bahwa engkau berdiri. Aku ingin akan bahwa engkau berdiri. Wa qad sabaqa dzikruhu, dan sungguh telah lalu oleh sebutannya. Wa ammal mausul ismiu, dan adapun bermula mausul yang isim, falladzi, maka itu alladzi lil mufradil muzakkari, bagi mufrad muzakkar, wallati lil mufradatil muannatsati, dan alati bagi mufrad muannas. Fa in sannaita asqattal ya'a wa ataita makanaha, maka jika engkau tasniakan maka kau gugurkan ya dan kau tetapkan di tempatnya, tempatnya bil alif, dengan alif fi alati rabbi, pada ketika rafa, nahwu sumpama alladzani dan allatani. Wabilnya, dan dengannya fi alatain jar wa nasbi, pada dua keadaan jar nasab. Fatakul, maka engkau katakan allatain allazaini dan allataini. Wa in syi'ta, dan jika kau kehendaki syaddatan nun, maka engkau tasydidkan nun. Aywadan, sebagai ganti anil ya, daripada ya almazufati yang dibuang. Fakulta, maka engkau katakan allazani dan allatani. Waqad quri'a, dan sungguh telah dibaca walladzani ya'tiyaniha minkum, ya. Dua orang yang melakukan, dua orang yang ya yang datang keduanya, yang mendatangkan keduanya akan dia daripada kamu. Ya, maksudnya apa? Dua orang yang melakukan perbuatan keji. Wa yajuzu, nah itu contoh kita adalah alladzani gitu ya. Wa yajuzu, dan boleh atas tasdid aidan pula ma'aliyah bersama ya. Ini jarang kita dengar ini. Wa huwa mazhabul kufiyyin, itulah mazhab orang-orang mazhab Kufah. Fatakul, maka engkau katakan alladzain ya wallatain ya. Alladzain allatain. Ini jarang benar. Ya. Namun boleh kita mau bilang kayak begini. Jarang kita tak mungkin. Waqad kunia, sungguh telah dibaca Rabbana arinal ladzain. Ya, ini kiraat lain ya, bukan kiraat kita ini. Dalam Al-Qur'an. Mitasdidil nun, dengan tasdid nun. Wa hadza tasdidu ya juzu aidan fi tasniyati za wa ta. Dan ini tasdid boleh juga pada tasnya za dan ta. Ya. Ismail isyarati, dua isim isyarat. Fatakul, maka engkau katakan zani tani. Ya. Ini juga kita jarang temukan orang pakai redaksi seperti ini.
Orang kalau nulis di dalam kitab, yang hebat itu adalah yang membuat pembaca mudah. Hebat berarti. Yang hebat itu. Yang membuat pembaca mudah, gampang. Kitab gampang banget ya. Itu yang hebat. Iya. Mudah diakses. Bahasanya enak sekali ini. Iya. Itu ya, walaupun terketika dibaca susah juga. Ya susah kalau enggak bisa ilmu nahwu dan sorof mah. Iya. Wakadzalika ma'al ya'in, dan seperti demikian itu serta ya fatakul, maka katakan zaini taini ya. Oh, mazhab al-kufiyin, itu mazhab kufar. Wa maqsadu bitasdid, maksud dengan tasdid ya, ayakuna iwadan anil alif bil mazhubati kama taqaddama fi ladzai fi alladzi dan allati. Dan maksud dengan tasdid yaitu bahwa ada yang gantian daripada alif yang dibuang sebagaimana telah terlalu pada allazi dan allati. Wallahu a'lam bishawab.